Ketua KPU RI Hasyim Asyari menilai keputusan perubahan daftar nama calon anggota KPU Sorong Selatan dilakukan karena kedapatan masih menjadi anggota partai politik. Hal itu disampaikan Hasyim usai melakukan pelantikan anggota KPU Kabupaten Kota pada 25 Kabupaten Kota di 5 provinsi di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juli 2023. Syarat jadi anggota KPU itu bukan anggota partai politik atau pengurus partai politik. Nah, KPU kan sudah menetapkan nama-nama hasil seleksi dari tim seleksi untuk beberapa provinsi itu di. Dirinya menjelaskan beberapa aturan yang harus dipenuhi para bakal calon anggota KPU RI, yakni tidak boleh tergabung dengan partai politik atau pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam pusaran pemilu. Kalau tahu dari dulu nggak kita masuk. Tapi kan itu injuritas sekali, Pak. Ya itulah fungsinya tanggapan masyarakat. Fungsinya tanggapan masyarakat di situ, Pak. Kalau masyarakat juga harus tahu bahwa untuk jadi anggota KPU tidak boleh anggota partai. Tidak boleh pengurus partai. Angka himbauan dari KPU RI untuk KPU daerah gimana, Pak? Orang-orang yang daftar KPU harus jujur. Kalau dirinya anggota partai, pengurus partai, pernah jadi caleg harus ngomong. Karena kan salah satu asas pemilu jujur. Orang-orang ini kan nggak jujur. Dirinya pernah jadi anggota partai atau masih jadi anggota partai, pernah jadi caleg tapi nggak pernah ngomong. Ya diantaranya. Sebelumnya diberitakan, sejumlah masyarakat yang tidak terima dengan keputusan KPU tersebut melakukan aksi bakar ban di halaman kantor KPU Sorong Selatan Selasa 25 Juli pada waktu malam hari. Sebagai informasi, KPU RI juga melakukan perubahan penetapan anggota KPU di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, dan di wilayah Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, lantaran terafiliasi pernah menjadi caleg pada pemilu 2019 lalu. Dari Jakarta, Muhammad Ivan memberitakan.